Darlun, 17 dokter umum non-PNS mengundurkan diri dari Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sidikiro Sigli, Jumat 11 September 2020. Pengunduran diri tenaga medis akibat beban dan risiko kerja yang dibayar rumah sakit dinilai tidak sesuai. Surat pengunduran diri tanpa nomor itu ditujukan kepada Kepala Bagian Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sidikiro Sigli, Dr. Dwi Wijaya. Pengunduran 17 dokter umum tidak menyebabkan pelayanan terganggu, aktivitas tetap berjalan normal. Sementara ambulan yang membawa pasien mondar-mandir di IGD Rumah Sakit Tengku Sidikiro Sigli. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.